selamat ulang tahun untuk KPM Genta Andalas ke-31. Semoga KPM Genta Andalas menjadi atau selalu menghadirkan informasi-informasi yang menarik untuk mahasiswa Andalas. Selamat sekali lagi untuk Genta Andalas. Selamat ulang tahun untuk Genta Andalas yang ke-31. Nanti di 16 Oktober 2017 di usia yang ke-31, semoga lebih produktif menulis yang pasti, dan juga produktif dengan ide-ide diskusi, dan semoga Genta juga bisa menjadi bagian yang kuat dari gerakan anti korupsi. Oke, selamat ulang tahun buat Genta Andalas yang ke-31, sudah lama sekali. Semoga kinerjanya lebih kreatif dan lebih baik lagi ya. Dan semangat terus, dan semoga bisa sampai kiamat. Untuk teman-teman di Genta Andalas, selamat ulang tahun yang ke-31. Semoga makin sukses terus, makin berjaya, dan makin jelas memberikan informasi untuk semua pembaca Genta Andalas. Halo, saya Prita Laura dari Metro TV. Selamat ulang tahun ke-31 untuk Genta Andalas. Semoga terus mengabarkan kabar-kabar yang baik dan juga inspiratif dan juga membangun negeri ini. Selamat ya! Genta Andalas, selamat ulang tahun yang ke-31. Wish you all the best. Dan saya Ridho, kita mengucapkan selamat ulang tahun buat Genta Andalas yang ke-31 tahun. Semoga sukses terus, semakin lancar, pokoknya semakin solid. Amin. Semakin satu hati untuk selalu mengerjakan sesuatunya. Amin. Dan salam dari Gido, sukses terus buat semuanya. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Genta Andalas. Dan sebagai mantan mahasiswa jurnalistik serta pernah aktif juga di pers kampus, saya ingin dan juga berharap agar dari kampus akan lahir-lahir jurnalis-jurnalis handal masa depan dan maju terus jurnalistik Indonesia. Kami dari MPM Desa Manusia mengucapkan selamat ulang tahun kepada MPM Genta Andalas yang ke-31. Salam Persma. Salam. Kami dari LPM Sukma UIN Antasari Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun Genta Andalas yang ke-31. Semoga sukses dan semakin kreatif. Salam Persma. Salam. Selamat ulang tahun Genta Andalas yang ke-31. Salam Persma. Kami dari unit kegiatan mahasiswa pengenalan hukum dan politik Universitas Andalas mengucapkan selamat ulang tahun kepada Genta Andalas yang ke-31. Semoga menjadi UKM yang menghasilkan berita yang berkualitas. Genta Andalas semakin maju, jaya, sejahtera. Semoga makin jaya lagi, semakin sukses menjadi UKM yang go internasional. Maju, makin banyak prestasi. Dan semakin sukses, aktual, kecil, dan dunia, solid, dan jaya. Sukses selalu dan semakin jaya. Jadi keren. Lebih jaya. Dan lebih kece tabletnya. Ya, ditungguin tabletnya ya. Semoga makin jaya, tetap semangat, sukses selalu. Makin jaya. Menjadi UKM Universitas yang terbaik. Genta Andalas tetap menjadi lembaga pers mahasiswa independen dan menyuarakan suara mahasiswa. Hidup mahasiswa. Dirgahayu. Genta. Andalas. Yang ke-31 tahun. Hidup pers mahasiswa. Dirgahayu Genta Andalas yang ke-31 tahun. Hidup pers mahasiswa. Hai, gue Enja. Dan hai.
kami bertiga mengucapin happy birthday buat Genta Andalas, birthday buat Genta Andalas, happy birthday buat Genta Andalas. Semoga kita adalah satu keluarga, bukan Leo yang tapi kita memang benar-benar satu keluarga yang utuh. Selamat ulang tahun buat Genta Andalas yang ke-31, jaya selalu dan hidup pers masu ku Genta ku. Happy birthday Genta Andalas, semoga dan Megan bergerak, terus berkarya, terus tingkatkan karya-karya dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Jal, pengurus lembaga pers mahasiswa LPM Genta Andalas periode 2013-2014. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Genta Andalas yang ke-31. Semoga dengan bertambahnya usia organisasi kepemudaan ini, Genta semakin eksis dan semakin berjaya di masa mendatang. Momen ulang tahun adalah momen bagi kita semua untuk terus meningkatkan komunikasi dan silaturahim baik sesama pers mahasiswa, begitu juga dengan para alumni dan juga dengan para aktivis kampus yang ada di Sumatera Barat ini dan Indonesia. Sebagai pers mahasiswa tentunya tidak terlepas dari terdama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Teruslah bersuara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kampus dan teruslah berpihak kepada mahasiswa pejuang kebenaran.